Kata Ketua Bapilu DPW PAN 2, DPW PAN Maluku Utara memiliki 4 bacaleg DPR RI untuk Pileg 2024. Menurut Ketua Bapilu DPW PAN Maluku Utara Hairun Rizal, DPW PAN Maluku Utara sudah memiliki 4 bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI untuk Pileg 2024. Hairun mengatakan terdapat 4 nama bacaleg terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Bacaleg pertama milik DPW PAN Maluku Utara adalah Iskandar Idrus. Terkait 3 nama bacaleg lainnya, Bapilu DPW PAN Maluku Utara akan mengumumkannya secara terbuka bila waktunya tiba. Ya, kembali lagi ke untuk DPR RI tadi yang 3 nama disebut, satunya perempuan persepsi. Karena sekarang ini masih ada 2 nama yang diusulkan dan belum diterapkan, karena itu memang kita sengaja belum mempublikasi. Masih dirahasiakan. Yang pasti ada. Untuk calon DPR RI kita itu sudah ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Karena itu memang kita masih lakukan verifikasi dan kira-kira mana yang dianggap memenuhi dan mencapai target sebagaimana yang diinginkan oleh DPR PAN. Karena itu nanti akan kita publikasi secara resmi. Berarti 4 orang kan? Ya, saat ini sudah tersedia 4 orang, tapi belum bisa di. Ya. Laki-laki 2, perempuan 2, tetapi kita belum bisa, kita masih menjadi kepentingan di internal. Begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.